Siti Sairoh lahir pada tahun 1964, seorang perempuan difabel fisik. Siti memanfaatkan keterampilan menjahitnya untuk membuktikan bahwa dia bisa mandiri. Saat ini, Siti Sairoh memproduksi korset difabel atau korset yang diperuntukkan untuk difabel yang memiliki hambatan aktivitas karena disabilitas pada tulang belakang. Korset yang terbuat dari kain nilon tersebut diproduksi di rumahnya di kompleks rumah susun sederhana Rusunawa, Kerkop, Jebres, Solo. Korset tersebut banyak dipesan dari Solo Raya, Yogyakarta, Semarang, Purwokerto, Tegal, Surabaya, Bandung, dan Jakarta dengan kisaran harga Rp75.000 sampai Rp80.000 dan Rp85.000 dengan ukuran S, M, dan L. Pemesan kebanyakan dari kalangan dokter, klinik kesehatan, dan rumah sakit yang dipasarkan melalui media sosial dan dapat dipesan langsung melalui nomor di bawah.